Assalamualaikum. Mari kita menghafal surah. Kita nak hafal surah Al-Asr. Nama surah ini adalah surah Al-Asr, yang bermaksud masa. Surah ini mengandungi 3 ayat. Di antara pengajaran dalam surah ini adalah kita hendaklah sentiasa menjaga masa dengan melakukan perkara-perkara baik dan sentiasa berpesan-pesan dengan sabar. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.